Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menghadapi varian baru COVID-19 Omikron. Wagub menyebutkan pihaknya akan mempererat kerjasama dengan Satgas Penanganan COVID-19, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Kesehatan dan pihak lain untuk menghadapi varian Omikron. Riza Patria menambahkan kerjasama Pemprov dengan kementerian dan lembaga lain dalam menghadapi pandemi COVID-19 terus berlanjut sebagai upaya menghadapi COVID-19, terutama varian Omikron. Pasalnya, DKI Jakarta menjadi lokasi transit WNI maupun WNA yang baru tiba dari luar negeri. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyebutkan pemerintah tengah mempersiapkan DKI Jakarta sebagai pionir dalam menghadapi lonjakan COVID-19 varian Omikron. Hal ini dilakukan lantaran lebih dari 90% transmisi lokal varian Omikron terjadi di DKI Jakarta. Ya tentu DKI Jakarta sebagai ibu kota, ya, tempat transit dari warga negara asing, warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri tentu punya potensi, ya, terpaparnya Omikron, ya, karena kita tahu Omikron datang dari negara-negara luar. Nah, untuk itu DKI Jakarta bekerja sama dengan Satgas Pusat, dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dan semuanya, Kementerian Kesehatan siap, ya, menghadapi medan perang, ya, dalam rangka